Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeg. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin nunjukin ke kalian bagaimana caranya untuk menghapus properti favorit di Travelio, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menghapus properti-properti seperti hotel, apartemen ya yang sudah kalian favoritkan atau sudah kalian masukkan ke watchlist kalian. Nah, jadi caranya itu cukup simpel, tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Travelio-nya. Nah, kita tungguin ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari Travelio, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah. Nah, di situ ada tab akun teman-teman ya, atau menu akun. Nah, setelah kalian masuk ke menu akun kalian, kalian bisa lihat di sini ada daftar keinginan, bisa kalian klik. Dan di sini bakal muncul semua list yang sudah kalian tambahkan ke favorit kalian teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa hapus dengan cara kalian klik di sini. Ada tombol hati teman-teman ya. Nah, misalnya ini sih pengen saya hapus, kemudian ini juga saya pengen hapus, tinggal kita klik. Nah, otomatis tinggal satu teman-teman ya. Nah, jadi caranya cukup simpel, tinggal diklik tombol hatinya ini ya. Nah, jadi kalian bisa ikutin aja step by stepnya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.